Betul tak? Betul tak? Isteri kita ni kalau sayang kita, betul-betul sayang kita, duit dia, duit dia, duit dia, duit dia, duit, duit dia, pencarian dia, kan? Daripada hasil kerja dia, bagi kita. Bang, ni nak abang, abang pegang duit ni dulu. Duit saya, duit abang. Duit abang, duit saya. Okey lah. Oi, kalau macam tu, senang je. Duit aku, duit kau, duit kau, duit aku. Okey lah, settle lah. Tapi yang banyak, duit kau, duit aku, duit aku, duit aku. Haa, ni yang banyak. Apa ni? Kan? Pasal apa? Sebab kita nak tanggung semua. Haa, tu cerita dia. Haa, itu cerita lain lah. Nak cerita pasal kasih tu tadi. Kan? Apabila kita, hati kita dah betul-betul tertawan kasih kepada Allah SWT, aku tak lah suruh kita buat tak? Walaupun kita rasa macam tak masuk, macam berat, kita buat. Sebab kita dah betul-betul kasih kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tapi kalau hati kita ni keras, ha, bukan suruh buat tak mau lagi, dia persoalkan. Kenapa? 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 Nah, ini yang setengah orang buat. Kenapa Islam suruh tutup aurat? Kenapa Islam suruh sembahyang waktu? Kenapa Islam suruh puasa bulan Ramadan? Tak boleh puasa ke bulan lain? Tak boleh puasa ke bulan Syawal ke bulan Zulkaidah ke bulan Muharram ke bulan Safar ke? Nak kena puasa bulan Ramadan juga? Ha. Taklah, ni orang yang mempersoalkan hukum Allah ni, kita ni. Kan? Kenapa sembahyang waktu? Tak boleh sembahyang waktu. Tapi sembahyang, jadi kita ingat Allah Ta'ala lah sembahyang sekali waktu cukup lah. Pagi bangun sembahyang dah lah. Kenapa sampai 5 kali? Dah diwajibkan. Tu kita yang hati kita dah kasih kepada Allah, kita terima. Bagaimana orang yang hati dia keras tak boleh terima, tak kasih kepada Allah, maka hati dia jadi keras. Mempersoal je kerja dia. Kan? Wallahu'alam. Baik. Junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW telah bersabda mengenai hati ini seperti berikut: ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahawa dalam jasad tu, badan manusia itu, ada seketul daging. Idza salat salah jasadu kullu, apabila baik ia, maka baiklah seluruh jasadnya, jasad itu seluruhnya. Wa idza fasadat fasada jasadu kullu, dan apabila rosak ia, maka rosak jasad itu seluruhnya. Ala wa hiyal qalb, ketahuilah ia adalah sekeping. Mana benda di hati? Boleh pada hati. Kalau hati bersih, kalau hati kotor, hati bersih ni semua jadi bersih. Kan? Kata-kata kita bersih, perbuatan kita bersih, amal ibadah kita bersih. Tapi kalau hati kita kotor, lidah kita kotor, perbuatan kita kotor, ibadah kita pun ada kekotoran. Aduh. Semayang bukan kerana Allah, semayang kerana nak tunjuk dekat SM. Aku ni orang yang kaki semayang tau. Jangan persoalan aku, aku kaki semayang. Aku pergi masjid, aku pergi surau. Jadi semayang tu bukan kerana kerana Allah, kerana nak menunjuk pada ria annas, Al-Quran sebut. Kerana nak riak kepada manusia. Kan? Bila tak ada macam ni, berapa kerat yang turun? Bila Datuk KP turun, bila Datuk Usip, bila Tuan Usipini turun, bila pemimpin turun, apa jadi SM? Tahu tak apa? Anda jawab tadi tu. Aduh ni. Jadi semayang tu kerana turun ke suara tu kerana apa? Kerana apa? Kerana Allah? Atau kerana nak tunjuk kepada manusia? Nak wayang depan manusia? Nak tunjuk, nak ambil hati manusia? Apa tak pergi sekarang? Tak ada canai bakat ni, nak exercise nak naik bakat ni? Daripada paku 3 nak naik jadi crown ni. Kalau aku dah turun geram, recommendation tak ada. Haa, nampak? Contoh. Tak ada kena-mengena dengan siapa sama ada hidup ataupun yang mah, yang telah mati. Tapi tu cerita dia. Mana-mana pun serupa. Saya kalau pergi kampung, masjid kampung pun serupa. YB turun, ha. So pertama dia tak ada shan, hardcore semua yang belakang. Hardcore semua belakang yang depan-depan VIP pun. Cuba kalau hari biasa. Ha, ini kita-kita ni lah. Nak cerita ni. Ha, jadi, semayang tu kerana apa? Ha, ini yang Nabi kata. Bila hati kita tu bermasalah, semua jadi masalah. Kan? Perkataan kita ada masalah. Perbuatan kita ada masalah. Jadi, SM nak kenal anggota bermasalah, punca dia daripada hati yang
bermasalah, hati dia tu dah bermasalah. Jadi kata-kata dia bermasalah, perbuatan dia bermasalah, kerja dia bermasalah. Kita dan sebagai penyelidik nasihat macam mana? Itulah ayat dia. Kamu jadi macam ni sebenarnya hati kamu ni bermasalah. Apa sebenarnya adalah hati kamu ni? Cuba cerita dengan saya. Itu lah. Lama kita akan tahu lah, oh, punya hati dia ada punya penyakit. Hati dia rosak. Maka semua diterjemahkan daripada perkataan dia, perbuatan dia, amal ibadah dia. Balas. Nah, itu Nabi SAW sebut. Jadi, apa-apa pun. Dan benda ni bukan orang awam dia, orang agama pun kena, Sam. Kena. Awak dah tengok dah. Kan? Saya dah tengok benda-benda, kita dah tengok benda ni. Cuma kita tak nak air kena siapa lah. Dia memang ada. Sebab manusia yang tak ada penyakit hati ni hanya para Nabi dan para Rasul. Itu saja. Manusia biasa memang ada penyakit hati ni. Cuma bagaimana dia mengawal penyakit itu supaya tidak merebak. Itu kita belajar ilmu tasawuf. Bagaimana nak membersihkan hati. Jadi jangan cakap, jangan ada yang berkata ilmu tasawuf ni jadi-jadian bukan datang daripada Nabi. Penipu. Ada yang cakap, kita mana ada tasawuf ni? Ni semua rekaan orang kemudian ni. Mana Nabi ajar ilmu tasawuf? Jangan cakap. Cuma Nabi tak namakan ilmu tu sebagai ilmu tasawuf. Ulama' tu kemudian yang menyusunnya jadi satu ilmu, namanya ilmu tasawuf. Ilmu cara membersihkan hati daripada sifat-sifat yang buruk, memupuk, menyuburkan sifat-sifat mahmudah yang terpuji, dan mematikan, meracun sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang kotor ni, supaya dia terbuang, dia dapat dibuang daripada hati dia. Itu je. Bila kita boleh buat benda tu, maka hati kita ni tidak akan jadi seperti mana hati orang-orang yang Yahudi yang kereh seperti batu. Itu je. Alas. Kan? Wallahu'alam. Mudah-mudahan dengan penerangan ini akan bertambah terang hati dan sanubari kita, bertambah lapang untuk menerima pelajaran yang baik, dan bertambah lembut untuk menerima petunjuk. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu dia. Jadi cabaran kita ialah untuk membersihkan hati kita sendiri. Itu cabaran kita. Nak bersihkan hati orang bukan senang, tapi nak membersihkan hati sendiri lebih sukar sebenarnya. Sebab itu adanya penyakit hati, iaitu antaranya ujub, antaranya riak. Riak ni tunjuk orang wujud ni perasaan diri hebat. Itu dah. Kan? Aku ni, kalau tak ada aku ni, mati surau. Contoh. Saya tak sebut siapa. Jangan pula dia nyampai pula. Contoh. Dia nyampai. Ustaz ni tu cakap untuk ustaz dalam kuliah. Apa? Dia kata ustaz. Ustaz ni kalau tak ada ustaz ni, surau ni tak hidup. Kena. Dia kutuk ustaz dalam kuliah tu. Dah saya dengan orang tu beraduh pula. Dah masa muka. Jumpa pun tak tegur. Contoh lah kan. Ini kita cerita penyakit wujud. Contoh. Kalau tak kena aku jadi OCS, balai ni tak jadi balai terbaik tau. Hati kita bercakap. Tapi bila tak tahan, kita akan cakap, akan sampai kan. Bila orang kutuk. Orang kutuk kita kan. Kutuk dalam mesyuarat ni. Tuan, usah pergi tahu tak? Ini contoh dialog kan? Contoh dialog tuan, apa yang saya kan? Tuan, usah pergi tahu tak? Kalau tak ada saya jadi OCS balai ni mati tau. Macam mana boleh keluar cakap ni? Sebab dalam hati kita ada perasaan, ujub. Perasaan diri, hebat. Bila kena kutuk, kena kutuk, lalas. Apa jadi? Tak tahan? Jadi kita kena buang. Sebenarnya mana milik kita? Mana satu milik kita? Kebolehan kita, kemampuan kita, kehebatan kita, semuanya datang dari Allah. Macam Syawal beritahu pada Ahmad Masyur Al-Guayar dalam filem Muhammad Al-Bah. Dia kata apa? Kebahagiaan rumah tangga datang dari Allah, bukan datang dari bapa. Nampak? Maknanya kehebatan Syawal itu bukan daripada dia, bukan pun dari Ahmad Albab anak dia, tapi datang dari Allah. Bila kita ada hati kita rasa macam tu, kita akan jadi orang yang tawa
tahu tu merendah diri, very humble. Walaupun SM esok dah jadi YB ke, contoh dah jadi YB, Datuk Ismail, contoh. Jumpa saya pun, ustaz, tak kenal tak saya? Siapa ni? Tengok pun dah lain kan, misai pun dah tak ada, contoh. Jadi YB, misai tak ada lah. Ransom, contoh YB kawasan, contoh. Tak kenal tak saya? Ustaz pun takut ustaz tak kenal dulu ke ustaz tembak. Saya SM Ismail. Oh iya ke? Orang cuit, jangan panggil SM Ismail, panggil Datuk, Datuk Ismail. Tak payah takut, takut Ustaz Azmi dengan saya. Saya tetap saya. Ah, nampak ini ciri orang tawar. Tapi berapa ramai ada macam tu? Ramai yang bila dah makam naik, dah tinggi, berubah. Panjang umur. Panjang umur. Jadi itu dia. Akhir sekali hati kita, hati kita tu kena kena bersih. Bila kita hati kita bersih, maka kita akan jadilah manusia yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana makhluk-makhluk yang lain, insyaallah. Jadi itu dia. Habis kita membincangkan tentang ayat 74 surah Al-Baqarah. Insyaallah pada kuliah tafsir yang datang kita akan sambung dengan ayat yang ke-75 surah Al-Baqarah. Insyaallah panjang umur kita akan sambunglah. Ya, insyaallah. Jadi itulah dia sedikit apa yang dikongsikan dalam kuliah kita ini, mudah-mudahan menjadi panduan dalam kehidupan kita yang sementara ini, ya, dan mudah-mudahan kehidupan kita sementara ini akan jadi baik untuk diri kita, untuk isteri kita, untuk anak-anak kita, ya. Hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, baik di dunia sampai ke akhirat. Dan kalau ada apa-apa yang disampaikan yang boleh yang dikasar bahasa, terlanjur kita yang semuanya semua dari Allah SWT, dari Nabi SAW, dan dari tuan-tuan sekalian, ya, daripada saya semuanya, daripada semualah juga ada pada Ustaz Kamil lah. Kalau ada yang terngumpat ke, tapi bukan terngumpat lah, kita nak share je sebenarnya, contoh. Bukan sungguh, contoh. Jadi kalau ada yang terasa tu, saya mohon maaf daripada Allah SWT, dari Nabi SAW, dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah bertemu kita malam besok untuk bacaan Yasin, tahlil, doa arwah, doa Nisfu Syaban, dan doa selamat untuk kesihatan kita semula, insyaAllah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan kuliah kita ini dengan tasbih Al-Kafarah Rasulullah SAW. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم ارحم جميع هذا جميع رحمكما وتفرقنا بني تفرقا معصوما. اللهم إنا نجعلك في نور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرج جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وصلن عليهم كلبا من كلابي يا قهار يا جبار يا متقيم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجل السحاب ويا مهزم الأحزاب اهزمهم وانصنع عليهم بفضل نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رحم الرحمين. ربنا زدنا علما وزدنا فهما يا أكرم الأكرمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وسبب الكورونا والغلاء والمهن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا خاصة وعن سائر البلدان عامة بفضلك وجودك وكرمك وكرم نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا أرحم الراحمين. ربنا اللهم بلغنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا ولك المصير. ربنا تقبل منا دعانا ومجلسنا ولمنا ولقائنا وعملنا في هذه الليلة المباركة من شر شعبان بركك السميع العليم. أنتم علينا يا مولانا إنك التواب الرحيم. دعوانا فيها سبحانك اللهم اجعلنا فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل كريم بالهدايه والتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.